optik melawan. Kan memang sekarang sebetulnya deklarasi PKS kemarin kan belum memenuhi kuota untuk pencalonan. Kita nggak mau berandai-andai ya, karena kan memang sekarang sebetulnya deklarasi PKS kemarin kan belum memenuhi kuota untuk pencalonan, sehingga kita bisa belum kita hitung sebagai paslon ya yang definitif Pak Anies dan Pak Sohibul tersebut ya. Jadi sulit kalau untuk memetakan, masih sulit apakah akan ada partai lain yang bergabung atau tidak. Tapi kalau Partai Gerindra ya untuk Jakarta, kita berupaya semaksimal mungkin membangun komunikasi terutama dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju ya, dan juga dengan partai-partai di luarnya. Terus ini kita intensifkan, kan waktunya semakin lama semakin dekat nih ya, jadi nggak bisa berlama-lama juga, yang seperti ini harus segera muncul nama gitu. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.